Ini antara amalan benteng diri. Amalan benteng diri yang saya rasa sangat-sangat ampuh. Okey, saya juga nak mengijazahkan kaedah ni. Membaca daripada Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, maka beliau akan meniupkan ke tapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatan, iaitu surah An-Nas, Al-Falaq. Kemudian beliau akan mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu. Hadis riwayat Sahih Bukhari. So Rasulullah sebelum tidur, Rasulullah membacakan Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian baginda meniup ke tapak tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh badan. Cuma ulama kita mengatakan sebaik-baiknya baca tu dalam keadaan kita berwuduk menghadap ke kiblat. Jangan baca sambil baring. Kita memang baca, tapi baca sambil baring. Tak dan habis tiga pun sudah fongoh dulu. Tak jadi lah. So duduk dulu menghadap kiblat, baca dulu Al-Fatihah, ayat kursi, ayat ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiup kalau dapat tangan, barulah kita mengusapkan ke seluruh badan. Ini adalah amalan benteng diri yang sangat ampuh. Di mana apabila ayat Mu'awwidzat ini turun, inilah antara amalan benteng diri yang memang Rasulullah sentiasa amal sebelum tidur. Orang kita nak cari amalan benteng diri yang ayat belit-belit, yang susah nak hafal, kononnya lebih power, lebih kuat. Ini yang paling kuat, hadis Sahih Bukhari. Cuma dulu mungkin kita beramal ikut-ikutan, tak ada rujukan, tak tahu sandaran mana. Ini adalah hadis sahih. So cukup jelas dia punya kedudukan martabat dia. Dan ini Rasulullah yang amal. Takkanlah amalan-amalan yang pendek-pendek yang lain tu lebih tinggi darjat dia berbanding apa yang Rasulullah amal. Okey, ini juga antara kaedah yang saya nak mengijazahkan untuk tuan-tuan beramal. Amalkan terutama sebelum nak tidur. Okey, saya ijazahkan amalan tersebut.